Hari ini kita akan melaksanakan praktikum dengan topik indikator surveillance kecelakaan. Berikut ini ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan surveillance kecelakaan. Ada empat yang kita sediakan, yaitu ada MOP, itu berarti artinya adalah morfin, pemeriksaan untuk morfin, kemudian untuk metamfetamin, kemudian untuk barbiturat, dan yang paling bawah adalah pemeriksaan amfetamin. Selain itu sebenarnya ada banyak sekali indikator pemeriksaan surveillance kecelakaan, akan tapi kita melaksanakan empat diantaranya. Ini kita mulai dengan membuka stripnya ya. Ini sebenarnya hanya berupa ada beberapa merek gitu ya. Dan di sini ada indikator berapa harus disimpan. Jadi untuk pemeriksaan ini harus disimpan dalam kondisi antara 2 sampai 30 derajat Celcius. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan rapid one step test. Jadi pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan hanya bisa dipakai satu kali pemeriksaan. Silakan dibuka. Kita akan mencoba melakukan pemeriksaannya. Kita akan memberikan 3 tetes sampel. Pertama pada pemeriksaan morfin. Kemudian pemeriksaan kedua adalah amfetamin.